Saparudin, Bapak Saparudin. Vaksinasi jempol, jemput bola. Jadi hari ini adalah hari kelima. Di samping pelayanan masih tetap ada di puskesmas dan di kantor camat, kita tambah lagi titik pelaksanaan vaksin secara mikro sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota yang sedang juga dilaksanakan pada bulan lalu di kantor camat Bidan Jempol. Jadi hari ini hari kelima, satu titik itu kita targetkan adalah 300 vaksin pertama. Dan 28 hari ke depan nanti kita laksanakan vaksin kedua di tempat yang sama. Jadi untuk besok adalah di Sukamaju. Jadi kita gilir ada 6 kelurahan, berarti satu hari satu kelurahan dengan target 300 vaksin. Ada berapa tahapan? Tahap pertama kita laksanakan 6 kelurahan. Nanti kita evaluasi, mungkin 2 minggu ke depan nanti kita akan laksanakan lagi seperti hal seperti ini, apabila antusias masyarakat masih banyak pendaftar. Berapa persen warga Medan Johor yang sudah divaksin, Pak? Sampai hari ini lebih dari 45% yang sudah tervaksin. Yang tadi sebelumnya hanya sekitar 38. Jadi kita laksanakan kecuali ada kerjasama dengan pihak swasta, ada 1.300 vaksin, tambah dengan XL ada 1.000 vaksin, 1.200. Kita hari ini 3x6, 1.800 vaksin. Dan alhamdulillah untuk program vaksinasi jempol oleh Dinas Kesehatan memberi kita ada 5.000 vaksin. Sampai dengan perintah dari Pak Wali Kota untuk melaksanakan vaksin secara mikro, supaya masyarakat lebih gampang untuk melaksanakan vaksin. Jadi tidak lagi melalui puskesmas atau kecamatan, tapi kita jemput bola, kita yang turun ke lokasi ataupun tempat di mana masyarakat tersebut ke domisili. Ini kan kita sudah masuk level 2. Artinya ada perubahan kita nggak dalam protokol vaksinasi dan aturan-aturan yang dikeluarkan kita sendiri? Kalau vaksinasi tetap berjalan, baik level kemarin darurat, level 4, 3, dan 2. Namun untuk ketentuannya, apalagi kelonggaran itu seperti seperti level tadi, kita menunggu kedaran dari gubernur. Dari Kementerian Negeri sudah, di dasarnya gubernur, wali kota baru ke kecamatan. Sambil menunggu itu.